Halo semuanya, welcome back di channel Tim AR Indonesia. Dan di video kali ini Tim AR kedatangan sepatu terbaru dari brand yang baru juga di Indonesia. Namanya Specta Plasma, dia dari Lichan. Dia brand dari Surabaya kalau nggak salah. Udah banyak di Instagramnya. Dan kalau kalian lihat di Instagram dari Lichan itu ada banyak sekali sepatu-sepatu terbaru. Itu udah di-upload semua sampai banyak yang tanya, ini sebenarnya jadi rilis apa enggak? Dan ternyata di akhir tahun 2022 ini akhirnya ngerilis sepatu terbarunya, atau yang paling awal-awal di-upload lah. Dia warnanya kalau nggak salah ada tiga warna. Ada warna kuning, ada warna hitam, dan satu warna putih. Dan nanti setelah kita akan lihat warna apa yang dikirim sama Lichan ke sini. Jadi biar lebih cepat videonya, langsung aja kita akan unboxing sepatu terbaru dari Lichan. Dikirim baru nih. Oke teman-teman semua, setelah ini kita akan unboxing atau buka kotak sepatu terbaru dari Lichan. Ini langsung dikirimin dari sananya langsung. Jadi aku akan coba buka seperti apa kesan pertama untuk sepatu dari Lichan ini. Langsung aja kita buka. Oh, boxnya warnanya hitam. Nah, terbalik. Oke. Nah, ini dia. Seperti yang aku bilang dari pertama, ini adalah logonya. Seperti logo serigala, atau bener ya logo serigala ini ya. Kalau yang ada yang tahu lebih jelasnya nanti bisa kalian komentarin di kolom komentar, atau bisa kasih tahu. Dan di sisi sebelah sini ada tulisannya Lichan. Terus di sebelah sisi sebelah lagi ada lagi Lichan dan logonya di sebelah kanan. Nah, Specta Plasma ini adalah tipenya dari si atau silonya dari si Lichan. Dia 40-nya itu 25,5 cm dari Indonesia. Ini Instagram pribadinya dari si Lichan. Instagram officialnya dari si Lichan. Terus di sebelah sini ada lagi Lichan, dan di bawahnya ada ada tulisannya made in Indonesia. Oke, boxnya ini warna hitam, tapi hitamnya dia nggak hitam pekat, nggak hitam metalik, dia hitamnya hitam pekat seperti kardus yang emang warnanya hitam. Oke, langsung aja kita buka kesan pertama dari Specta Plasma. Cup. Yap. Bagus nih. Kalau udah ada kertasnya, ada tulisannya Lichan ini, jadi dia nggak seperti kertas biasa. Oke, wow, sangat luar biasa. Amazing warnanya yang kuning, kelihatan banget cerah banget. Ini perpaduannya sama si karpet warna hijau, ini kayak di lapangan banget lah pokoknya. Kuning dan hijau. Kita buka dulu. Oke. Kita akan keluarkan semuanya apa aja yang ada di dalam sepatu kotak dari si Specta Plasma ini. Dan tidak ada. Harusnya ada silika gelnya sih. Di dalam situ ya. Oke. Dah. Kok turun? Oke, kita geserkan dulu sebentar. Ini adalah Specta Plasma si Lichan. Itu di bagian uppernya itu semacam ada kayak grafik yang di luar dari si bagian uppernya, atau dia lebih menonjol. Dan ini logonya, dia memantulkan cahaya atau metalik, nggak dop dia, bawahnya dop ternyata. Di bagian material upper, ini di bagian heelnya. Ini di bagian outsole-nya. Outsole-nya dia ini ya. Ada blade, ada yang bulat. Dia mixed tooth berarti dia. Ada tiga yang bulat dan juga ada dua blade di tengah. Dan di belakang. Nah,
sekarang kita akan coba nimbang berapa sih bobotnya si Specta Plasma ini. Ini sizingnya 40. Oke. Apakah sudah 0? Ya, sudah 0. Langsung aja kita timbang. Duh, 0,1. Ini salah. Kita pindah ke gram. Bisa kita perbesar. Ada 184,5. Dia di bawah 200 gram. Ya, 184,5. Benar. Tidak terlalu berat dan tidak juga terlalu ringan. Oke, setelah kita timbang, kita akan coba tes fleksibilitasnya dulu. Fleksibel nggak ya? Balik lagi ke depan nggak ya? Flat. Flat. Mitosnya sih, kalau sepatu bagus itu, kalau dia habis dilipat, begitu kita lepas, kembangkan kembali seperti semula. Bagus. Kita belum coba di lapangan ya. Nanti mungkin Januari nanti, karena Mimin masih ada acara jadi belum bisa coba di lapangan. Kita akan coba. Oh, untuk yang nanya-nanyain lem, kita akan lihat apakah rapi, bisa kalian lihat sendiri. Dan ini ada namanya teknologi SC. Lican ini banyak tipenya ya, jadi nanti kalian bisa lihat Instagramnya, atau nanti setelah ini aku akan buatkan video katalog dari si Lican. Kayaknya bagus juga kalau bagi kalian yang belum pernah tahu, tapi kayaknya ada di Instagram semua deh. Ini talinya ya, outsole, insole-nya. Oke, dulu video kita teman-teman, karena ini adalah video kesan pertama dari si Lican Specta Plasma, jadi nanti setelah ini kita akan coba nge-review teknologi apa aja yang ada di sepatu ini. Sampai ketemu lagi di video kita yang lainnya, tetap di Tim Air Indonesia. Dadah.